diduga dikendarai kawanan jambret, sebuah mobil menjadi sasaran amukan massa di kawasan Bonang, Kecamatan Kelapa II, Kabupaten Tangerang, Banten, Sabtu sore. Tiga orang tersangka jambret dikeluarkan dari dalam mobil dan langsung dihakimi massa. Seorang tersangka nyaris tewas setelah terjatuh ke dalam lubang galian tanah. Tersangka selamat setelah sejumlah pekerja galian menahan amuk warga. Ketiga tersangka kemudian dibawa ke Polsek Kelapa II.